kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Rating dan share. Berbagi cerahan bersama dua keluarga bahagia di sore hari ini, dan keluarga ini kalau bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi nanti langsung aja kita panggil keluarga Permata. Mbak Nina. Ya, baik. Bapak siapa aja kok kelihatan pioliang-pioliang semua ini. Ada yang Ingjun satu ini. Silakan perkenalkan ke pemirsa seluruh alam semesta. Halo, saya Nina. Kami dari keluarga Permata. Hari ini saya membawa adik-adik saya. Di sini ada Lydia yang cantik. Saya membawa Raymond yang ganteng. Yang lucu, dan terakhir saya membawa Yuli yang heboh. Ya. Baik, langsung aja kita panggil keluarga penantang itu, keluarga Haji Raibo. Mas Abdul, subhanallah. Mbak siapa kok kelihatannya kayak bendera semua ya, lihatannya. Cantik-cantik ya. Kayak cemplon itu satu. Silakan perkenalkan ke pemirsa seluruh alam semesta ini. Oke, baik. Halo, assalamualaikum. Saya Abdul, kami dari keluarga Haji Raibun. Saya membawa sepupu saya, Ilham. Yang cantik, indah. Yang paling besar, Bice. Halo. Dan Kazim. Baik, langsung aja kita panggil orang pertama. Mari bermain. Kita masuk ke Mbak Nina Tunggal. Mbak Nina dan Mas Abdul, dan saya Majid. Jadi Abdul, Majid. Kayak jalan Abdul Majid ya. Mbak Nina ini baru dapat jodoh tahun ini. Teman SMA-nya baru dapat sekarang, kemarin-kemarin kemana aja? Nggak tahu, dicari-cari nggak ketemu. Nggak ketemu, cari-cari waktu itu. Belum ketemu waktu itu. Jadi maaf ini, jadi berapa tahun belum menemukan si pasangan ini? Udah lama sekali. Udah lama kenalannya, iya, SMA. Kenalan ya, teman SMA. Cocok ya, kimisti senyawa sama bintang-bintangnya. Karena dari Tuhan minta jodoh, doa, ya akhirnya cocok. Iya. Malah teman-teman saya ini nunggu-nunggu ini. Nunggu THR lagi. Udah Mas Abdul nih. Mas Abdul ini waktu masuk kampus pernah pura-pura bisa berenang supaya diterima. Gimana ceritanya ini? Kok pakai pura-pura ini loh? Iya, kalau ngomong apa adanya kan pengen latihan berenang sama teman-teman saya. Enggak, memang saat masuk kampus itu ada ujian berenang. Oh. Jadi mau nggak mau kita harus ikut, Mas. Yeah. Gitu. Yeah. Ternyata pas berenang nggak bisa. Tapi alhamdulillah lulus, Mas. Lulus. Yes. Di mana ini kalau boleh tahu? Jadi Akmil atau Angkatan Udara? Oh, atau bukan. Universitas Indonesia. Negeri di Jakarta Timur. Oh. Yang sampingnya ada mallnya itu ya? Iya. Mall apa kuburan itu ya? Baik, langsung aja kita bermain. Siap ya, Mbak? Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sing! 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 Adalah ya, apa yang majikan tanyakan pada pembantu ketika baru pulang kantor? Ibu mau makan apa? Ibu mau makan apa? Kayak saya sama teman-teman saya ini nih. Gitu saya pulang kantor itu sudah
Mas Dukul, ya. Mau saya bikin jengkel lagi gimana? Apalagi ini biangnya ini. Kita lihat aja apakah ada. Ayo. Sur. Buktikan. Mbak Nina, apa yang majikan tanyakan pada pembantu ketika baru pulang kantor ini? Bapak kemana? Kok baru pulang kalau nanya bapak kemana? Ini kalau tanya mereka-mereka paham dia. Dia memang basicnya kayak gitu itu ya. Kita lihat saja apakah ada penonton? Ada tidak? Survei buktikan. Bermain apa dia? Main dong Mas Toko. Kembali dia nih. Ini agak sedikit ribet sedikit tapi enggak apa-apa lah, melegakan lah ya. Apa yang majikan tanyakan pada pembantu? Ya, kita tanya ini pembantu ini ya, tanya ya. Ketika baru pulang kantor ini. Monggo. Anak-anak udah makan tuh belum? Nah, ini baru. Kita lihat aja. Apakah ada? Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Baru yang ini masuk di logika lah ya. Untuk Mas Raymond ini. Apa yang majikan tanyakan pada pembantu ketika baru pulang kantor? Baju sudah disetrika belum? Nah, ini sih bisa. Baju sudah setrika belum? Nah, tanya kepada mereka, baju udah kamu jualin lagi nggak? Kita lihat ada apakah ada? Survei buktikan. Karena surveinya kalah berarti biasanya yang terbanyak untuk Mbak Esti nih. Apa yang majikan tanyakan pada pembantu ketika baru pulang kantor? Udah masak belum? Wah, masih masuk akal. Tanya ke Papat ya. Pat kok masakannya itu toh atau Pat? Ya. Anak-anak nggak selera loh. Ya. Apakah ada? Survei buktikan. Masuk. Untuk Mbak Yulia, apa yang majikan tanyakan pada pembantu ketika baru pulang kantor? Ada tamu nggak hari ini? Nah, ini tanya ya pada apa enaknya ini. Kut, ano, selamat nggak mau kut? Nah, tamu itu. Nah, tanya. Masih masuk akal. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Tinggal dua lagi bisa nyapu bersih kayak keluarga dari apa Permata ini. Mbak Nina nih, apa yang majikan tanyakan pada pembantu ketika baru pulang kantor? Ada telepon di rumah nggak? Kita lihat aja apakah. Padahal telepon udah jarang, apalagi pakai HP ya. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Masih ada telepon rumah juga, masih musim ya ya. Nah, punyaan saya udah tak diemin aja. Tapi tetap tak bayar. Tapi next time waktu itu dibutuhkan juga. Kembali dia nih, apa yang majikan tanyakan pada pembantu ketika baru pulang kantor? Ada kiriman atau tidak? Nah. Ini. Apakah bisa nyapu bersih? Penonton? Ada nggak? Ada kiriman dari teman-teman saya nggak? Yang sudah dibuka-buka. Kita lihat ada apakah ada. Apakah bisa menyapu bersih? Kita lihat ada. Survei. Buk. Buat apa? Bisa menyapu bersih. Apa? Mencuri nilai. Untuk Mbak Kak. Namanya keren banget. Maksudnya saya ngomong tak suruh siap-siap. Tak suruh siap-siap. Ini orangnya nafsuan. Untuk berdiskusi silakan. Ini sok ngasih tahu.
Dipikir saya tuh gak ngerti. Pokoknya ngerti-ngerti kelakuanmu tuh aku ngerti. Tahu maksudnya tahu. Apa yang majikan tanyakan pada pembantu ketika baru pulang kantor? Sudah beresin rumah belum? Nah, sudah diberesin rumah belum? Barang-barang udah diberesin. Kita lihat aja. Cocoknya nanyanya lah sini semua kayaknya ya. Tukang kebunnya sebelah sini. Kita lihat aja apakah bisa menyapu bersih. Penonton, sudah tidak? Kita lihat. Super. Buktikan. Sini bener-bener majikan berarti. Dan sini bener-bener itu. Makanya dia ngerti semua bisa nyapu bersih. Mohon maaf ya, sebentar ya. Baru segmen pertama. Siap. Segmen kedua bisa terulang kembali. Baik, skor sementara keluarga dari Permata adalah 92. Keluarga dari Haji Raibun adalah 0. Dan kemana-mana tetap di New Family 100. Karena ada ulok jadi gak kemuka. Akhirnya kita lepas-lepas. Namanya anak kecil tidur udah gempa aja udah gak sadar. Kembali lagi di New Family 100. Apakah keluarga dari Haji Raibun bisa menyusul nilai udah ketinggalan? Langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Kita masuk ke tempat nilai tunggal. Mas Ilham dan Mbak Lydia ngobrol dulu ya. Mbak Lydia ini waktu ke Singapura. Wah. Wow. Pernah kekunci 2 jam di kamar hotel. Ini ceritanya gimana? Memang sengaja, memang terkunci? Lebih apa tepatnya bukan terkunci di dalam kamar, tapi kita terkunci di luar kamar. Di luar kamar. Waktu itu kan lagi bawa keponakan juga rame-rame. Jadi keponakan itu kita pulangin dulu karena kita masih pengen jalan-jalan. Mereka tidur double lock, di lock sama mereka. Pas kita pulang pakai access card, kebuka, tapi karena double lock jadi nggak kebuka. Akhirnya kita ngetok-ngetok, namanya anak kecil tidur udah gempa aja udah nggak sadar sih Mas Tukul. Jangan kan anak kecil temen saya kalau udah namanya tidur. Itu kalau nggak dibangunnya pakai duit itu nggak bangun. Itu nggak lapor ke resepsionis atau mereka juga bantu gedorin, bantu teleponin, tapi namanya anak kecil tidur udah pules banget, mungkin capek jalan-jalan. Sampai 2 jam ya? Iya. Dan pada saat itu kan lagi all and new ya, lagi tahun malam tahun baru, jadi semua kamar full gitu loh. Oke, Bang Luar. Akhirnya 2 jam ya. Untuk Mas Ilham ini, waktu di rumah tidur pulas. Istrinya pulang sampai ndobrak pintu kamar, kok hampir sama. Kalau tadi kan Mbak Lydia kekunci di luar, sama istri juga kekunci di luar rumah Mas Tukul. Saya tidur, saking anaknya tidur, saya kunci dari dalam, dia pulang saya nggak dengar. Yang ngasih tahu saya tetangga depan rumah, pagi-pagi beli makan, Mas Ilham tidur nyenyak banget ya. Tetangga seberang rumah aja dengar Mas, saya di dalam nggak dengar Mas. Tapi akhirnya masuk bisa dari lewat belakang kayaknya. Di istrimu nggak curiga? Saya bangun tidur. Sukses berarti. Bahasa provokasi ya. Baik, langsung aja kita bermain. Mbak Lydia, siap ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sing, sing, sing. Gambar apa yang terdapat di kalender? Mas Ilham. Pemandangan. Pemandangan ya. Dengar saya papandangan. Mas saking cepatnya. Kita lihat aja apakah top survei atau urutan teratas, kita lihat. Survei. Buktikan. Pemandangan. Subhanallah, istrinya yang ini. Ini dia orangnya Mas. Kamu bersyukur sekali. Masih mau pulang bersyukur ya Mas. Bersyukur kamu punya istri. Kamu ya, dapat musibah apa? Coba
kelamaan bulan puasa. Ceritanya gimana ceritanya? Ya, baru ketahuan ini dia bongkar ya. Aku nggak tahu. Waktu itu nggak tahu. Gambar apa yang terdapat di kalender? Artis. Kita lihat aja. Apakah ada? Kita lihat aja. Penonton, ada tidak? Survei. Buktikan. Artis film kartun semua loh ini. Ini yang pemeran Scooby-Doo. Ini Finin the Pooh. Rin Tin Tin ini. Untuk becak. Salah mas, salah. Oh maaf, Bicek. Bicek panggilnya. Lu maksudnya Bicek itu dulu seneng naik becak. Lahirnya di dalam becak, makanya. Lahirnya di dalam becak. Makanya namanya becak. Belum dihantarin. Gambar apa yang terdapat di kalender? Kendaraan. Kendaraan tapi yang sudah lunas kreditannya. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Itu Mbak Kazin. Jaketnya keren banget. Istri saya Susi kalau pakai kayak ini. Istri saya pernah ditawari sama James Cameron untuk memerankan apa Wonder Woman. Pakai jaketnya kayak gini loh. Ini film saya yang ketiga Twilight Saga itu. Vampir dong. Yang jadi serigalanya. Ini alhamdulillah istrinya ditawari film apa Snow Black in Hammonds. Ya. Coba. Ya sudah pakai jaket kayak gini juga. Gambar apa yang terdapat di kalender ini? Foto model. Ini kak saya, model Bakia kalian. Kita lihat aja. Kita lihat aja apa kali. Survei. Buktikan. Mas Abdul, itu ada dua lagi. Gambar apa yang terdapat di kalender ini? Elektronik, barang-barang elektronik. Pernah lihat nggak ada kalender gambar elektronik? Pernah nggak? Kalau ngambil elektronik sering kamu ya? Kita lihat aja. Apakah ada? Survei. Buktikan. Mas Ilham, gambar apa yang terdapat di kalender ini? Jangan sampai kecuri. Satu. Laut. Pemandangan itu termasuk laut nggak ya? Kita lihat aja apakah ada. Survei. Bukti. Silakan untuk keluarga Permata berdiskusi di Permata Hijau situ. Kamu mau ikut saya apa ikut keluargamu? Untuk Mbak Indah. Iya. Kayak artis ini loh yang sama. Claudia Cynthia Bella itu loh. Gambar apa yang terdapat di kalender? Profil perusahaan. Kamu ngerti gak profil perusahaan? Ah ngerti, untuk duduk, duit, diem gitu. Penonton, masih bisa membantu gak ini? Kita lihat aja, apakah ada. Survei. Buktikan. Yeay. Kesempatan untuk mencuri nilai nih. Untuk Mbak Julian. Bintangnya Cancer ya? Enggak. Leo berarti? Virgo. Oh Virgo. Berarti kamu ganti-ganti tiap bulan. Ganti-ganti. Berarti mirip istri saya Virgo. Saya 6 September. Istri saya itu apa jelek banget apa? Saya jelek dong pak. Apa? Iya katanya jauh pasnya bela dirimu. Gambar apa yang terdapat di kalender? Makanan. Makanan.
Mbak Hesti, gambar apa yang terdapat di kalender? Boneka. Boneka. Mas Raymond, gambar apa yang terdapat di kalender? Hewan. Gambarnya. Apa tadi? Hewan. Loh, ada lagi di kalender ya? Di sini ada, di kalender ada. Di Ragunan. Mbak Lydia, gambar apa yang terdapat di kalender? Sama hewan binatang. Mbak Nina punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya ini ya? Gambar apa yang terdapat di kalender? Saya ambil dari saudara-saudara saya. Apa? Hewan atau binatang? Hewan. Disebut terus loh kamu. Penonton, bisa mencuri nilai nggak nih? Kita lihat aja ya. Apakah bisa mencuri nilai? Yaitu 84, kalau ada berarti keambil oleh keluarga dari per. Tapi kalau tidak ada, nilai tetap terbawa oleh keluarga Haji Raidun. Kita lihat aja. Apakah survei membuktikan? Kita lihat aja. Anam. Kita buka aja. Baik, skor sementara keluarga dari Permata ada 176. Keluarga dari Haji Rai pun ada kosong. Dan Muhammad Lata tadi New Family 100. Mulai aja langsung. Ya. Kemarin sih kita lagi bisa goyangnya Morena, Mas. Iya kan? Oke, Mas Didi, New Family 100. Jangan khawatir, ini segmen ketiga dan empat adalah nilai ganda. Saya yakin keluarga dari Haji Rai pun bisa mengungguli ya. Tapi kita lihat aja. Tapi sebelum kita mulai, ini ada uang tunai 1 juta rupiah. Ini akan diberikan kepada keluarga bahagia, keluarga jadi Haji Raibun maupun keluarga dari Permata yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda ya, yang di belakang saya. Dan siapakah yang akan mendapatkannya? Langsung aja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Kita masuk ke Bapak nilai ganda. Mas Rimon, ngobrol dulu ya, dan Mbak Indah ya. Saya kalau ngomong Indah ingat dulu ini majikannya mereka-mereka namanya. Aduh, inget sama yang dulu yang pernah mengecewakan saya gitulah. Itu Mas Raymond ini. Mas Raymond ini pernah menjadi karyawan terbaik di kantornya tahun 2012. Ceritanya gimana biar teman saya mendengarkan dan dia niru-niru inspiringnya Mas Raymond. Itu memang kalau di kantor saya. Setiap tahun memang ada selalu Mas Tukum Employee of the Year seperti itu. Jadi itu dinilai dari berbagai aspek. Dan kebetulan waktu itu saya pas dipilih aja sih Mas Tukum gitu aja. Apa aja dedikasi, prestasi dan kondite gitu atau iya, penilainya? Banyak aspek lah. Yang sampai gagal sudah bagus itu gagal apa biasanya yang bikin fatal itu? Bagus gagal itu mungkin pada saat dites aja sih, Mas Tukul. Dites kan, kita kan biasa presentasi juga. Nah, pada saat presentasi itu, banyak jurinya juga. Umpama mungkin dalam satu bulan itu semua masuk terus, satu aja. Satu libur berarti dia yang kalah gitu biasanya. Enggak juga. Itu salah satunya, tapi itu bukan yang utama. Yang utama itu tadi, tanya-jawab. Pada saat kita tanya-jawab dengan juri. Cerdas. Nanggap dinalar. Secara akademis, logika umum itu bisa diterima. Alasannya juga bisa diterima. Ini malah yang dinilai sama di perusahaan saya. Padahal perusahaan saya namanya aja luar biasa sekali loh. 1000 bulan. Lailatul Qadar. Berarti kan harus cool, harus smart, dan fresh, dan positive thinking. Tapi karyawan saya kayak gini-gini. Alhamdulillah, tapi gajinya ya, gajinya 1,5. 1,5. Artinya tanggal 1 dia dah koma gitu. UMR Kabupaten Australia. Bukan Kabupaten Indonesia loh. Kabupaten Australia sana loh. Tapi berapa pound sterling itu? Mata uang Australia apa pakainya? Dolar ya. Dolar apa? Depok. Depok kamu tuh loh, Belanda Depok kamu.
Mbak Indah ini hobinya yoga dan menari. Coba narinya bisa dipraktekkan. Gak apa-apa nih, praktekkan aja nari. Terserah nari yang bikin orang terhibur aja. Ya udah kita nari Morena aja. Iya, monggo. Tepuk tangan dong. Mulai aja langsung. Ya. Kemarin sih kita lagi bisa goyangnya Morena, Mas. Oh, Morena. Iya kan? Morena itu ada campuran Zumba, Zumba yang punya Lisa Natalia itu ya. Itu Zumba yang... Yoga juga ya. Pantesan tak lihat kok sehat. Sudah maaf, udah berapa tahun pernikahannya dengan... 2 tahun, Mas. 2 tahun. Udah dapat... Belum. Tak doakan habis dari sini langsung. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah men-space 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sing! 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 Untuk anu apa, tontonan anak-anak kecil lalu pasti. Lalu pas ngobrol untuk orang dewasa. Siap ya, adalah kegiatan apa yang dilakukan beramai-ramai di meja? Meeting. Meeting. Banyak sama teman-teman saya ini, meeting itu apa coba? Sok tahu. Ngertimu tuh apa? Meeting, rapat. Nah, ini pertemuan nama mantan-mantannya. Kita lihat aja apakah ada di atas atau top survei. Survei. Buka. Mas Raymond masih bisa mengungguli angka satu. Kegiatan apa yang dilakukan beramai-ramai di meja? Makan, Mas. Tapi kita lihat aja apakah bisa mengungguli atau di bawahnya. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Bermain apa dilempar? Main. Monggo, Mbak Indah. Ini jawaban ini yang jawab anak-anak teman-teman saya mesti ngerti ya. Kegiatan apa yang dilakukan beramai-ramai di meja? Untuk Mbak Esti nih, kegiatan apa yang dilakukan beramai-ramai di meja? Bekerja. Bekerja. Nonton, ada nggak? Kita lihat aja, apakah bekerja. Kalau teman saya di meja ngobrol ya, Josh, Wito, Ganang. Kita lihat aja, apakah ada? Survei membuktikan bekerja. Mbak Yulia, kegiatan apa yang dilakukan beramai-ramai di meja? Main game. Main game. Main game. Sikut ya, kot ya. Peralonnya udah tak buang. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Silakan keluarga jadi Haji Raipun untuk berdiskusi. Kasih. Tadi siapa tadi yang belum? Mbak Nila. Ya. Kegiatan apa yang dilakukan beramai-ramai di meja? Ngopi-ngopi di kafe. Ngopi-ngopi. Di pedagang kaki lima sana. Kita lihat aja apakah ada survei buktikan. Ini kayaknya 120 keambil bisa ini. Itu Mbak Kasih nih. Kegiatan apa yang dilakukan beramai-ramai di meja? Belajar kelompok. Mas Bicek, kegiatan apa yang dilakukan beramai-ramai di meja? Belajar kelompok juga. Mbak Indah, kegiatan apa yang dilakukan beramai-ramai di meja? Ngobrol. Mas Ilham, kegiatan apa yang dilakukan beramai-ramai di meja?
Belajar kelompok kayaknya, belajar. Mas Abdul punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya ini? Kegiatan apa yang dilakukan beramai-ramai di meja? Tiga sepupu saya menjawab belajar kelompok, jadi saya ikut. Belajar berkelompok. Kita lihat aja apakah bisa mencuri nilai yang sudah dikumpulkan keluarga dari Permata. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja apakah ada. Survei, buktikan. Wah, ini rame nih ya penonton ya. Nilainya hampir sama nih. Tegang nih, ini bapak menegangkan. Kalau ada peserta yang seperti ini, saya demen. Iklan tuh makin, sampai nunggu 2 tahun. Karena penasaran dan ikut nebak-nebak. Kalau tadi sampai ini keambil ini sudah pasti jelas ini yang kalah. Tapi menang di atas kertas menang. Tapi ini sama. Tepuk tangan terus. Sekarang kita buka aja daripada penasaran untuk pemirsa di rumah maupun studio. Kita lihat. 3. Joss ini. Oh man. Enggak ada, ini orang-orang baik semua. Artu, pura-puranya ini jepitan ganjelan tapi duit ditaruh di bawahnya. 5. Jadi uang 1 jutanya masuk ke kantong lagi. Back skor sementara keluarga dari Permata 176. Keluarga dari Haji Raibun ada 120. Siapakah yang akan maju ke segmen 5 mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga dari Permata atau keluarga dari Haji Raibun? Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Akhirnya saya ingat tuh. Belum. Ada mas, ternyata mas. Kembali lagi di New Family 100. Baik, skor sementara keluarga dari Permata adalah 176. Keluarga dari Haji Raibun adalah 120. Daripada penonton di rumah penasaran dan di studio penasaran, langsung aja kita panggil orang keempat, mari bermain. Kita masuk ke Bapak Nilai Ganda. Ini dan Mas Bicek, ini harus penentuan siapa. Ini Bapak penegangkan biasanya ya. Siapa yang duluan dan bisa nilai tertinggi itulah yang nanti maju ke Bapak selanjutnya. Oke, Mbak Esti siap dan Mas Bicek. Tapi ngobrol dulu nih ya. Mbak Esti ini jarang banget mandi pagi. Kok sama sama Omen ya? Ini ceritanya gimana? Kan mandi pagi kan seger tuh. Iya kan, kalau pagi kan rasanya kan dingin banget. Lagian malam kan udah mandi langsung tidur, nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi pagi cuci muka saja, sikat gigi udah. Dipakai air hangat kan bisa, kan bisa dipakai air hangat. Kayak Medi itu kalau anu ya, ngerebus ya Pak ya. Tetap wangi kok Mas. Tapi kalau emang nggak anu nanti aku siap membantu. Iya, istri saya Susi aja kadang ada mas mandi, tak mandiin. Pakai lerak sabunnya aja. Emang tahu lerak kamu? Apa coba? Lerak itu yang bulat itu yang bikin kaku baju itu loh. Nanti istri saya kulitnya, subhanallah. Mirip ini loh ya, bintang film ya, siapa nih? Shakira itu loh. Yang dari Kolombia itu loh. Jauh-jauh. Pala lu keluar asap ya. Gitu. Sekarang tapi sudah mandi terus ya. Iya. Mama tadi nonton dia di situ. Makasih oleh-olehnya tadi dibawain oleh-oleh sama saudara-saudaramu. Alhamdulillah. Banyak banget itu. Padahal teman saya lebih banyak. Untuk Mas Bicek nih ya. Mas Bicek ini waktu turnamen basket di Thailand pernah kenalan dengan cewek jadi-jadian. Gimana ceritanya jadi-jadian maksudnya gimana? Jadi waktu itu di Thailand kita habis tanding. Yeah. Jadi waktu itu turnamen ABL, ASEAN Basketball League. Yeah. Kita habis turnamen, tanding, selesainya sekitar jam 9. Jam 11 kita keluar ke hangout mas. Ke salah satu tempat hiburan malam gitu kan.
Tapi sebelum itu saya sempat ngobrol-ngobrol sama orang Thailand. Hati-hati di sini katanya. Kalau kenalan sama cewek, banyak yang dikasih bocoran gitu. Jadi-jadian, dikasih bocoran. Apa di bocorannya? Ya sok-sok yang peluk-peluk. Kalau ada jakunnya hati-hati gitu kan. Ternyata dapat dulu, belum. Saya masuk. Di situ ceritanya kenalan, Mas. Kita berempat waktu itu, orang Amerika dua, orang Indonesia dua, kenalan. Sama satu-satu dapat kenalan kan. Akhirnya saya inget tuh, oh harus peluk-peluk. Saya peluk-peluk. Ada, Mas, ternyata, Mas. Si mana yang satu deh? Bu, jangankan ke Thailand, di sini nih banyak. Mana yang di sini, satu lagi mana? Kok pergi terus? Oh, lagi tacap dia. Di sini banyak, jagung. Pindah semua ya. Aku dapat terus enggak jadi dilepas. Setelah tahu kan saya langsung ciut tuh, Mas. Langsung enggak berani kan saya menghindar, tapi dianya makin agresif. Tahu ya. Akhirnya saya pulang ke hotel, Mas, tidur. Tadinya mau senang-senang udah tidur aja deh. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sring. 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 Adalah ini 4 aja loh ini ya. Apa keluhan saat berdiri berdesakan di dalam bus? Pasti bau. Bau. Jangankan di dalam bus, deket aja 1 meter ya. Kita lihat aja apa ada. Survei. Buktikan. Apa keluhan saat berdiri berdesakan di dalam bus? Sempit, Mas. Sempit. Kita lihat aja apakah di atas bawah atau di bawah. Survei. Buktikan. Bermain apa dilempar? Monggo, Mas. Wah, ini Mbak Yulia masih ada 2 kesempatan lagi. Apa keluhan saat berdiri berdesakan di dalam busnya? Pengen duduk. Hmm? Pengen duduk. Pengen duduk. Pengen duduk. Pengen duduk. Ada nggak nih? Kita lihat aja. Apakah ada? Survei. Buktikan. Apa keluhan saat berdiri berdesakan di dalam bus? Panas. Panas. Pak. Nas. Kita lihat ada apa ada. Survei. Buktikan. Cek nih, tinggal satu nyapu bersih, nilainya udah 168. Ini kalau ini nyapu bersih keambil sini, berarti pemenang yang mana? Tapi kalau ini tidak ada, ambil sama ini yang mana menang. Kita lihat aja. Tuh Mbak Lydia ya. Apa keluhan saat berdiri berdesakan di dalam bus? Capek atau pegel? Capek. Penonton, bisa nyapu bersih nggak ini? Kita lihat aja ya, daripada penasaran. Survei. Buktikan. Lama kayaknya bener nih ya. Biasanya kalau lama gini bener nih. Belum tentu ya. Nih. Nih. Sabar ya.
Luar biasa. Back score akhir keluarga dari Permata adalah 366. Keluarga dari Haji Raipun ada 120. Jadi yang masuk ke babak selanjutnya ada keluarga dari Permata. Mas Abdul, terima kasih atas kedatangan di New Family 1. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan. Dan ya, ini hanya puisi dan bagi-bagi hadiah. Sama-sama. Mas Ram, Mas Nuwun, Mas Indah, Mbak Indah. Jangan khawatir, Anda bawa pulang uang sebanyak Rp1.200.000. Silakan dada-dada sama keluarga yang dikecewakan. Baik, untuk Mbak Nina, siapa yang dipilih dua orang? Lydia. Baik, apakah keluarga dari Permata bisa menyapu top supaya mendapatkan jackpot Rp50.000.000? Atau hanya mau kemuan dot supaya mendapatkan Rp10.000.000? Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Baik, saya sudah bersama Mbak Lydia dan Mbak Nina. Di belakang saya tidak bisa mendengar kita dan tidak bisa melihat kita. Dan keluarga dari Permata kalau bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot Rp50.000.000. Dan jika mencapai top survei akan mendapatkan Rp10.000.000. Siap, Mbak? Kita maju ke babak hadiah utama. 5 pertanyaan 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa jawab bilang pas. Dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 15 detik di papan. String. 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 Sebutkan kendaraan jasa pengiriman barang. Truk. Makanan apa yang dijual di warung kopi? Gorengan. Apa yang berhubungan dengan negara Italia? Sepak bola. Sebutkan satu macam rak. Rak TV. Sebutkan kata lain dari SMA. Sekolah menengah atas kok. Gimana Mbak Lydia? Ini bisa semua kayaknya ya? Lumayan. Kita lihat aja ya. Oke ya. Sebutkan kendaraan jasa pengiriman barang. Apa? Truk. Supirnya mana supirnya? Itu kalau kamu nyepir truk tuh jangan ngencingin bannya sendiri. Ban dikencingin. Ban itu harusnya disiram pakai air, dibersihin, biar adem ngangkut besi, malah dikencingin. Bau. Kita lihat aja. Truk. Ntar kadang-kadang apalagi truk pasir. Nih, truk pasir Magelangan ini. Ngangkut, cret. Tahu nggak, berhenti dulu dikurangi. Baru berangkat lagi. Satu lagi temennya lagi, emel lagi nih. Ngangkat lagi, cret. Turun lagi, kurangi lagi. Tahu ya, itu yang numpuin saya. Nanti pas tumpuannya itu, nanti ada truk kosong ini datang ini. Jangan itu dijual lagi. Gak halal barokah duitnya. Bukan pengalaman. Jangan, yang jujur, kerja itu yang jujur. Dan kamu kalau ngangkat pasir, kalau bisa itu jangan siang hari, mengganggu lalu lintas yang lain. Malam lebih sepi. Sudah ganggu, kurangi. Jangan pernah nyuruh dia lagi. Kita lihat ya. Survei membuktikan. Punya jasa pengiriman barang juga? Enggak. Ya, nanti kita kerjasama berdua ya. Kalau Tuhan mengizinkan ya. Makanan apa yang dijual di warung kopi? Apa? Gorengan. Rengan go. Ini gorengan-gorengan semua nih. Ini ada cumbro, bakpia, oncom, yang pakai apa udang di tengah namanya apa itu? Bawah ini bawahan ini. Tiga, jangan kasih formalin, sedikit keras. Ini gorengan semua. Udah nggak laku digoreng lagi, nggak laku digoreng lagi. Ya kita lihat aja ya. Survei membuktikan.
Warung kopi ya. Ini yang punya warung ini. Dimakan sendiri. Apa yang berhubungan dengan negara Italia? Sepak bola. Siapa pemain dari Italia yang top? Sarmudi. Udah tersingkir belum Italia ini? Udah ya. Kalah sama PSIS. Udah lihat. Super. Membuktikan. Oh iya. Senang klub bola Italia senang? Biasa aja. Ya, tahu nggak pemain-pemainnya Italia sama? Nggak tahu. Dukul Arwana itu pemain. Maksudnya apa, aduh-aduh? Ingat usia, ingat. Sebutkan satu macam rak. Rapi. Piring. Kalau sepi. Kayak pikiranmu tuh miring itu. Televisi, no. Oh, tadi pilih piring kamu tadi. Mapusi ya itu. Kita lihat survei buktikan. Sejak 80 ya. Tapi ini kayaknya anu ini bisa lumayan ya. Sebutkan kata lain dari sama. Seru. Kamu juga sama. Sama kadal kamu. Kamu enggak sama. Sama sama kelakuanmu yang dulu-dulu. Lihat. Super. Buktikan. Wow. Luar biasa, udah mengumpulkan 92, jadi kurang 108. Dan mudah-mudahan Mbak Nina bisa mengumpulkan 108. Baik, langsung aja kita panggil Mbak Nina. Mbak Nina, Mbak Lydia udah mengumpulkan poin yaitu 92. Jadi kurang 108 ya. Siap? Siap. Bisa nutupi lah ya nanti ya. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya menjelaskan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, nyari jawaban lain. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sing, sing, sing. Sebutkan kendaraan jasa pengiriman barang. Bus. Makanan apa yang dijual di warung kopi? Mie instan. Apa yang berhubungan dengan negara Italia? Pizza. Sebutkan satu macam rak. Sepatu. Sebutkan kata lain dari kata sama. Persis. Gimana Mbak Rina tadi? Tadi nomor satu jawabannya ya, Logi. Iya, tapi gak apa-apa. Saya seperti yang kelima kayaknya pas banget ya. Oh, ya, kita lihat aja ya. Oke ya. Sebutkan kendaraan jasa pengiriman barang. Bus. Kita lihat aja apakah bus surveinya tinggi. Kita lihat. Survei. Buktikan. Oh. Apakah truk adalah top survei? Kita lihat aja. Survei. Membuktikan. Oh. Top surveinya adalah pesawat. Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Tapi ada kesempatan 10 juta rupiah. Kita lihat aja yang kedua. Makanan apa yang dijual di warung kopi? Mie instan. Mie instan. Mie. Ini penggemar mie instan ini. Kotak-kotik. Lagi apa, Kut? Makan mie, Mas. Kita lihat aja.
survei membuktikan. Top surveinya adalah gorengan. Rengan. Apa yang berhubungan dengan negara Italia? Pizza. Pizza go. Pisang goreng. Pizza. Kita lihat survei membuktikan. Luar biasa. Top surveinya adalah makanan. Nilai udah 160, tinggal 2 lagi. Kalau ini bisa 20-20 berarti dapatkan 10 juta rupiah ya. Sebutkan satu macam rak. Sepokat. Kita lihat aja. Survei. Bukti. Sudah 186 tinggal 4 bawah ini kayaknya bisa dapatnya. Top surveinya adalah Bu. Rabu. Nonton. Ini dapat enggak nih? Sebutkan kata lain dari kata sama. Persis. Hei, kamu tuh persis ya. Kita lihat aja apakah bisa sampai 14. Dapat enggak nih? Survei. Buktikan. 10 juta rupiah. Top surveinya adalah idem. Oke, sini. Baik. Anda membawa pulang uang sebanyak Rp5.590.000. Yang mau ikutan di bawah 100 silahkan tambah sini. Masih di bawah pulang aja, tambah pulang uang dan dosa berkurang. Ikut terus. New Family 100.